kita semua sudah sepakat mencoret nama lo dari promosi pemilihan ketua supir angkot di daerah ini. Waduh, Bang. Gak bisa begitu dong. Gimana sih dicoret-coret? Heng, ini sudah keputusan mutlak dari teman-teman. Dan kita pun sudah sepakat menetapkan calon pengganti ketua yang baru. Siapa sih? Saya pengen tahu orangnya. Lo juga pasti kenal. Si Rangga, supirnya Bang Bopak. Maaf ya, kita nggak jadi deh naik angkot kamu. Bau banget, nggak kuat. Iya, bau banget. Aduh, ini apa sih? Pada lebay banget, bau mana sih? Perasaan nggak bau. Gimana, Bu? Ini dibersihin dulu aja deh. Bu Rati, gini aja deh. Saya bersihin ya, tapi tambahin ongkosnya. Astagfirullahaladzim. Kok nambah? Abis lo, kita kan kecewa banget sama angkotnya kamu. Iya. Ya udah kalau gitu kita nggak jadi deh, batal. Bangun, gue mau bicara sama lo nih. Cepat bangun. Oh ya. Tidur aja. Bang Junet. Gini, Heng. Gue tuh habis ketemu teman-teman di base camp. Ya terus? Kita semua sudah sepakat mencoret nama lo dari promosi pemilihan ketua supir angkot di daerah ini. Waduh, Bang. Gak bisa begitu dong. Gimana sih dicoret-coret? Heng. Ini sudah keputusan mutlak dari teman-teman. Dan kita pun sudah sepakat menetapkan calon pengganti ketua yang baru. Siapa sih? Saya pengen tahu orangnya. Lo juga pasti kenal. Si Rangga, supirnya Bang Bopak. Aduh, Bang Junet maaf nih ya. Iya. Si Rangga nggak bisa apa-apaan. Pantesan juga saya. Saya lebih senior daripada dia. Hengki, si Rangga itu punya kepribadian yang baik, nggak kayak lo, orangnya keras kepala. Semua teman-teman sudah ngebilangin lo untuk berubah menjadi yang lebih baik, menjadi supir angkot yang baik, tapi lo nggak peduli. Heng, kita itu butuh pemimpin yang amanah, dan kita lihat ada pada Rangga karena dia sifatnya bagus. Ya, gue permisi dulu. Ajar banget tuh supir barunya Bang Bopak. Bisa apa sih dia? Ya siap. Ya, ini 50 kartu kontingensi dari Winter Theater. Oke. Assalamualaikum. Pak. Oke. Fer, pastiin ya benar 50. Iya, Za. Thank you, Mbak. Oh iya, Mbak. Pesan kopi ya, 100 cup. Oh iya, Mbak. Bisa disiapin dulu ya. Kopinya yang milenial ya. Nanti sore bisa kan? Bisa. Mbak, kalau boleh tahu kopinya buat apa ya? Banyak banget. Ya lagi mau sedekah aja, mau bagi-bagi ke supir terminal. Oh. Berapa ya semuanya? Satu cup kopinya itu harganya 15.000, Mbak. Jadi kalau misalkan 100 cup jadinya 1.500.000. Oh, banget. Nanti aja bayar ya, utang lagi ya. Maaf ya, Mbak, sebelumnya. Tapi di sini nggak bisa ngutang. Bisanya cuma cash. Ya, tapi ini lagi nggak pegang duit gimana dong? Gayanya sih oke ya. Datang-datang, pesen 100 cup kopi, dan niatnya tuh untuk sedekah. Tapi nggak punya duit. Toh ya kalau niatnya sedekah sih harusnya sebelumnya tuh modalnya disiapin dulu, Mbak.
Ya maklum lah, lah. Kan suaminya cuma supir angkot. Itu dia pas-pasan lah. Eh, biar suami gue itu supir angkot ya. Duitnya nggak pernah kekurangan, banyak duit dia. Aku masih bisa kok beli baju baru, bisa shopping, bisa beli-beli yang mahal-mahal. Emang kenapa sih? Masa sih? Mbak, nggak usah halu. Semua orang di sini udah tahu kalau Mbak itu cuma sok kaya. Sering banget lo ya. Kenapa? Hah? Mbak, jaga apa sih, Mbak? Jaga omongan kamu ya! Kak Zalina, Lala tuh masih kesel gara-gara Bang Iqbal dicelakain sama mobil angkot suaminya. Mbak, mending Mbak nasehatin suami Mbak ya. Nah, gue sumpahin ya, di tempat sepi gak ada yang beli. Mbak, Allah gak bakalan dengar doa orang kayak Mbak. Astagfirullahaladzim, Fe. Lala udah istighfar. Dia yang nyebelin, Kak. Sabar, sabar, Bu. Nah, itu dia datang tuh. Itu Hengki ya? Pokoknya di WA-nya Bang Saiful. Iya. Hengki, maaf ya. Kita tuh charternya angkotnya Pak Saiful. Ini kok... Oh, tadi Pak Saiful kena diare dia. Mencret-mencret, jadi saya gantiin. Tujuannya ke Bekasi kan? Iya, iya, iya bener, Heng. Kita tuh mau ada acara pengajian gitu di Majelis Taklim. Jadi kita charter angkotnya Bang Saiful. Terus, Mbak, gimana dong? Ya udah, kalau memang gitu. Ya, enggak apa-apa. Gimana? Yang enggak apa-apa. Ya udah, ya udah. Tapi gini, Bu, karena saya nganter, jadi 300 ribu ya ongkosnya. Loh, kok? Murah banget. Jadinya cuma 200 ribu. Iya, mau enggak? Terserah kalau kamu juga enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa deh, tambahin aja. Enggak apa-apa. Heeh, enggak apa-apa. Ya udah, yaudah, yuk, yuk, udah, masuk. Ayo, mari, mari. Ayo. Hati-hati aja jangan kotor. Iya. Ini Pak. Mas Best. Iya. Ya, Pak Saminggu, Ragunam. Rapihin, Nak. Sebentar, Ragunam. Assalamualaikum. Aduh. Ya ampun, ini mau ngapain lagi sih, ha? Mau dibagi-bagiin lagi? Iya. Iya, Mbak. Kemarin bagi-bagi nasi, itu sekarang bagi-bagiin air. Mau ngapain sih lo? Mau pamer. Iya. Hah? Lo kalau mau bagi-bagiin ini udah sana di pangkalan yang jauh sana, jangan deket gue. Mau muak tau gak? Ya ampun, Mbak. Itu kan minuman buat disedekahin. Bodoh. Ya Allah. Ini kan air buat disedekahin. Kita nggak jadi deh naik angkot kamu. Bau banget, nggak kuat. Iya, bau banget. Aduh, ini apaan sih? Pada lebay banget. Bau mana sih? Perasaan nggak bau. Gimana, Bu? Ini dibersihin dulu aja deh. Bu Rati, gini aja deh. Saya bersihin ya, tapi tambahin ongkosnya. Astagfirullahaladzim. Kok nambah? Abis lo, kita kan kecewa banget sama angkotnya kamu. Iya. Ya udah kalau gitu kita nggak jadi deh. Batal. Batalin. Kita gak jadi deh. Gak bisa. Waduh. Gak bisa dong. Masa main batal-batalin aja? Tapi abis. Ya, iya beneran. Kan mobil kamu tuh gak pantas banget. Gimana sih? Enggak. Pokoknya gak bisa. Gak bisa batal. Mbak, itu ada angkotnya Bang Bopak. Oh iya. Lah. Kita pindah aja ya. Naik itu aja yuk. Sini. Eh, kita naik itu aja deh. Saya minta kembaliin uang DP tadi kita. Aduh, Mbak Mayang gimana sih? Nggak bisa dong. Kan saya udah jalan jauh dari titik jemput. Bensin udah berkurang, belum lagi biaya supir. Nggak bisa dong. Itu jadi kita kecewa banget sama angkot kamu. Ah, parah deh kalau kayak gini nih. Ah. Yaudah gini aja deh, saya balikin setengah aja. Ya, kok setengahnya, Mbak? Gimana dong? Ya iya dong setengah, saya juga udah jalan kan. Nih. Rangga, kita naik angkot kamu ya. Mbak, naik, Mbak. Yuk, ayo, Terus. Hey, where are you going? Mau kemana? Rosal.
sama Iqbal, Bu. What? No. Tadi malam kamu udah jenguk dia, kan? Sekarang mau ngapain kamu jenguk dia lagi? Bu, Rosa mau jengukin karena Rosa utang jasa sama Iqbal. Pokoknya ibu tidak izinkan. Ya Allah, Mar. Biarin aja kenapa si anak lu pergi. Hargain perasaan dia. Dia mau balas budi sama orang yang pernah berjasa sama dia. Kenapa pakai lu larang? Ya udahlah, terserah kamu. Ya udah, Bu. Makasih ya, Rosa. Pergi dulu, nanti Rosa nggak lama kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, saat ini ada apa? Jangan bikin kacau dong. Bikin kacau gimana? Orang dia mau balas budi sama orang yang pernah berbuat jahat sama dia. Budi tidak usah dibalas. Iya, di mana-mana budi itu harus dibalas. Ngaco.